Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Star. Di video kali ini gue akan melakukan unboxing terhadap benda yang cukup kepake banget di dunia permobilan. Apakah benda itu? Ini adalah bendanya. Kita taruh sini aja biar kelihatan. Ini adalah si benda tersebut. Jadi ini adalah kiriman ke alamat gue. Gue beli ini online dari eBay. Noval Stars. Dan kita akan unboxing benda ini, selanjutnya kita bakal coba di mobil. Oke, jadi ini adalah bendanya, kirimannya kecil. Kita akan buka. Oke. Ya, ini adalah air motor. Air. Jadi ini adalah scanner mobil. Jadi ini adalah scanner portable. Dan ini bisa support di Android, iOS, Windows, dan komputer lainnya. Jadi ini bisa untuk nge-scan, bisa untuk ngebaca, bisa juga untuk nge-reset, dan bisa untuk ngelihat informasi. Oke, sebelum kita buka, kita lihat dulu. Oke, ini adalah informasi. Jadi SSID air motor, working voltage-nya, terus dimensinya. Nah, ini udah ada standarnya. Ini ROHS, gue nggak ngerti ini apa. Kita buka isinya. Oke, di sini ada langsung ada manual book-nya. Dan ini adalah kode yang emang standar banget. Jadi ini adalah sebuah scanner mobil Bluetooth atau WiFi Quick Start. Jadi ini adalah scanner yang umum banget, yaitu ELM327. Oke, bentuknya kayak gini. Cukup kecil dan kok barang baru udah kotor aja, jelek amat. Kayak bekas ya. Dan di sini ada keterangan, ini adalah support all OBD2 protokol. Jadi ini adalah untuk mobil-mobil yang menggunakan scanner OBD2. Jadi mobil yang baru itu umumnya sudah menggunakan scanner OBD2. Kelihatan kayak barangnya kok kualitasnya jelek ya, kayak udah grepes-grepes gini. Udah lecet. Dan oke, selanjutnya kita akan coba di Mercedes-Benz S203. Jadi kalau dulu emang terkenal banget yang namanya scanner itu segede-gede apaan tahu. Mesti dulu segede komputer, terus turun lagi scanner menjadi segede tablet PC, segede iPad gitu. Dan habis itu turun lagi, scanner makin menjadi benda kecil. Itu kira-kira segede handphone Nokia jadul. Dan sekarang scanner makin kecil lagi, itu sudah menjadi segede gini. Tapi emang ini fungsinya beda, nggak bisa dibandingin sama scanner-scanner yang gede, yang professional use. Itu emang beda banget. Ya namanya juga mini, ini untuk emergency dan untuk keperluan yang kecil-kecil. Langsung aja yuk kita cobain di Mercy 203. Oke, ini dia Mercy-nya. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ya. Nyalain dulu. Nah, itu belum apa-apa kan udah kebaca. Ada yang nyala. Coolant check level. Itu nyala dan kita akan menguji si scanner ini di sini. Sebelumnya kita panasin dulu. Dan jadi tempat colokannya itu ada di bawah situ. Kita akan menggunakan senter ini supaya teman-teman bisa liatin. Jadi sebelum scanner ini dicolok, ada baiknya mesin tuh dimatiin.
Ya dimatiin. Ya. Dimatiin dan ini adalah tempat colokan si scanner tersebut. Ya. Tuh, kalau teman-teman bisa lihat. Nih, ini kita buka. Ini adalah colokannya di sini nih. Ya nih. Nah, di situ dan selanjutnya ini akan kita colok. Loh, kok gak mau ya? Ya udah, scannernya sekarang udah kecolok di situ. OBD2. Yuk. Kalau teman-teman bisa lihat tuh scannernya udah nancep di situ. Tuh, udah kecolok. Oke, setelah scannernya kecolok, maka kunci kita pindahkan ke posisi ACC. Ya. Maka si scanner ini harusnya nyala nih dia. Tuh, nyala kan? Artinya kabelnya nyambung. Oke. Oke, setelah itu nyala, maka selanjutnya kita akan connect menggunakan handphone ini. Dan kita akan connect si Wi-Fi si scanner. Yaitu nih OBD2. Oke. Masuk. Ya, udah nyambung dan kita akan buka aplikasinya. Yang pertama kita diagnose. Not connected. Kok nggak connected ya? Wi-Fi. Okay. Jadi the ignition must be switched on or engine must be started. Jadi engine harus hidup. Masih connecting ya. Oke, okay. Oh kok disconnect. Oh udah nyambung deh. Dan kita akan coba diagnose trouble. Kita read. Terus yes, dia mulai ngebaca loh. Oke. Jadi ini adalah error ya. Jadi itu juga cari di booster. Oke, gue coba clear. Bisa apa enggak? Oke, setelah di clear, kelihatan logo check engine-nya hilang, tapi coolant sensornya tetap ada. Jadi situ udah baca tuh, DTC clearing completed, please remember. Oke, teman-teman, itu dia tadi unboxing OBD2 wireless scanner. Itu harganya gue beli sekitar $30. Berikut shipping cost-nya, cukup murah dan cukup lumayan, cukup berfungsi. Dan selanjutnya gue akan nge-scan dan nge-scan lagi. Penasaran sama alat ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di share videonya. Thanks for watching, see you on the next video vlog. Dan kita read lagi, iseng ah. Kita read, ada lagi gak error ya?